Siapa tapi namanya? Bedu. Oh, bedu tadi. Sudah sampai sini. Dia nyebrang kayaknya. Haris itu adalah beruang yang paling tua. Dan dia berusaha membuka kulit kelapa. Kita lanjut ke bagian lain. Kita akan cari beruangnya di bagian bawah.
kita cari beruangnya di sebelah sana ya, tapi tetap diam-diam. Dan kita lihat di sebelah sana ada beruang, dia sedang makan. Nah, itu dia. Dan habis makan, rupanya mungkin dia mengantuk. Saatnya dia istirahat. Selamat bobo beruang. See you. Oke teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.